karet. Iya, kalau sana kan ke Tanjung Bintang kan. Iya. Coba kalau kita bisa, ini maksud saya, tol itu bisa tembus ke arah Lampung itu enak juga ya. Saya kalau ke Lampung Timur yang lewat tol. Ini kan baru arah ke ini kan, Palembang kan. Ya kan judulnya kan Poros Sumatera sampai ke Aceh. Kalau lewat kan dari Kareta, kan Tanjung Bintang ini. Tolnya masih nanggung kalau ke Lampung Timur berarti kan? Nggak kena ya. Ya tadi 3.000 tadi. Itu pun karena kita startnya dari sana. Kalau start dari sekarang ya nggak perlu. Tapi kalau saya mau ke Lampung Timur, masuk ini apa? Tol. Dari ini apa pun Natar keluar di Natar, itu, ya, Batang Areogang kena berapa? 11.000 atau 9.000? Ya kalau mau lewat sini. Oh iya bisa. Lewat metro kan masih muter juga kan. Ya. Sampai Lampung Timurnya mana emang? Pasir Sakti. Wih. Jauh itu lagi. Pak. Jauh itu. Nah iya kan kalau mau lewat sini berarti kan dari Natar langsung tol keluar sini tadi kan. Istriku kemarin reunian ketengok temannya yang sakit di sana kan. 3 jam dari metro. Enggak tahu kalau lewat Bakau itu. Kalau Bakau tentu. Jalannya bagus, tapi cuma saya belum pernah lihat itu. Nah, iya lebih enak itu, tapi balik enggak dia. Mungkin sakit. Muter enggak? Ya. Saya seringnya lewat sini. Sama lewat Kana Metro Sukadana. Sukadana Wajepara terus kan ya. Sedangkan tol kan enggak lewat metro sana, enggak cuma keluar di apa? Batang Areogan itu kan. Jadi dulu jalan paling bagus padahal. Iya, karena dia dialih. Enggak dirawat, ini kan jalan provinsi kan. Jokowi dia disalahin juga Jokowi ya. Karena di Jokowi ini